terupdate, dan terhits tentang Cut Siva dan Haris Frieza yang bikin semua fans terkiut. Cut Siva dapat buket bunga lengkap dengan ucapan cinta dari sang kekasih. Selama ini, Cut Siva memang sangat dekat dengan kekasihnya. Sebagai artis papan atas, kehidupan Cut Siva cukup tertutup. Dia bahkan enggan mengungkap soal kehidupan asmaranya. Cut Siva sempat pamerkan unggahan di Instagram pribadinya saat dirinya bersama dengan seorang laki-laki. Namun laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut tak diperkenalkan dengan jelas oleh Cut Siva. Lawan main Haris Frieza ini seolah ingin merahasiakan identitas sang pacar dari publik. Baru-baru ini Cut Siva terlihat dapatkan buket bunga dari seseorang. Buket bunga besar tersebut dipenuhi dengan rangkaian bunga berwarna ungu. Tak lupa Cut Siva juga dapatkan ucapan rasa sayang dari pengirim bunga tersebut. "I love you always, Nob," ucapan yang diberikan pada buket bunga tersebut. Potret romantis tersebut dibagikan Cut Siva dalam story Instagram pribadinya @dafshi.world, Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Cut Siva bahkan tak memperlihatkan nama pengirim buket bunga tersebut. Ia memilih untuk menutupi nama dari pengirim bunga. Belum diketahui dengan pasti siapa orang yang memberikan buket bunga tersebut pada Cut Siva. Namun dalam unggahan selanjutnya, Cut Siva memposting unggahan video sang aktor yang tengah menggandeng tangannya. "My darling," tulis Cut Siva dalam unggahan story-nya. Kekasih Cut Siva dalam sinetron, Haris Frieza terlihat menggandeng tangan Cut Siva. Ia terlihat akan mengajak Siva ke suatu tempat. Tempat tersebut memperlihatkan puing-puing bangunan yang tengah berceceran. Kedekatan Cut Siva dengan Haris Frieza seolah tak perlu diragukan lagi. Sesekali Cut Siva tunjukkan kedekatannya dengan sang kekasih di media sosialnya. Bahkan akun-akun fanspage Cut Siva sering memperlihatkan potret Cut Siva dengan Haris Frieza. Berbicara mengenai asmara memang tidak ada habisnya, begitu juga dengan kisah cinta Cut Siva. Usai mengakui bahwa belum menjalani hubungan dengan siapapun, Cut Siva langsung didoakan oleh warganet. Dikutip GORAJUARA dari akun Instagram @dafshi.world, Cut Siva terlihat sedang berbincang dengan Raffi Ahmad dan Denny Cagur terkait perjalanan asmaranya. Mengetahui bahwa Cut Siva belum memiliki pasangan, warganet akhirnya memberikan tanggapan bahwa ada sosok yang cocok dengan dia. Apalagi ketika Raffi Ahmad menyebut bahwa kriteria apapun asalkan bertanggung jawab dan dijawab oleh Cut Siva. Adapun orang yang dimaksud warganet adalah Haris Frieza yang merupakan lawan bermain film Cut Siva di Touch with Cinta. Berikut beberapa reaksi warganet ketika mendengar kriteria apapun yang cocok untuk Cut Siva. Selain itu juga diketahui bahwa Cut Siva membeli rumah baru yang jaraknya tidak jauh dari tempat Raffi Ahmad. Warganet juga mengaitkan hal tersebut dengan kisah asmara agar Cut Siva lebih hati-hati jika mencari pasangan hidup. "Gak apa-apa duda, yang penting mencintai kita dengan tulus dan bertanggung jawab," tulis akun Instagram @yunitarahayu. "Yang penting baik, penyayang, mencintai, mengayomi, memahami, menerima kekurangan dan kelebihan, terus yang paling penting setia sampai kakek nenek. Semoga buat Siva jodoh terbaik," tulis akun Instagram @indahmulia98. Warganet banyak yang mendambakan bahwa Haris Frieza dan Cut Siva bukan hanya di dalam sinetron Touch with Cinta saja.
tetapi menjadi kenyataan. Mengawali hari dengan video indah kemesraan Haris Friza, Dafri, dan Cut Siva. Siva yang ditunjukkan pada salah satu unggahan akun Instagram. Perlihatkan mesranya adegan pasangan serasi pemeran utama, PU, Tajwid Cinta Haris Friza dan Cut Siva, dapat meningkatkan imun fans setia. Dilansir Gora Juara dari unggahan video akun Instagram @dafshi.world, pada tanggal 26 Maret tahun 2023, mengambil potong adegan mesra mereka. Pada video tersebut dibuka dengan kedua tangan pasangan serasi PU berpegangan tangan, lalu berjalan di antara luasnya padang ilalang. Seraya Dafri berujar dengan suara pelan mengibaratkan mereka bagaikan bumi dan bulan, saling melengkapi di antara keduanya. Lalu video tersebut menayangkan bumi dan bulan, dilanjut dengan adegan-adegan mesra berpelukan yang dicomot dari tiap episode Tajwid Cinta. Selain itu pemilik akun menuliskan keterangan di samping video yang diunggahnya, dibuka dengan kalimat mengawali hari dengan video indah. Pasangan Haris Friza dan Cut Siva laksana bumi dan bulan yang selalu melengkapi. Bumi pada malam jari tidak akan pernah indah tanpa cahaya bulan.